Johor bercadang memperluas skim sewa beli rumah bagi melancarkan proses pinjaman pembelian kediaman termasuk berharga RM300,000 ke atas. Keperluan itu, kata Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Ayub Jamil, berikutan tren pembelian ketika ini perlahan. Justeru itu, beliau mengharapkan skim berkenaan dapat dilaksanakan tahun ini walaupun masih dalam peringkat perbincangan antara kerajaan negeri dengan dua bank. Saya beri contoh, kalau rumah harga RM250,000, dia perlu sediakan duit kalau dalam skim biasa hampir RM30,000. Tapi melalui skim rent to own ini, dia perlu sediakan cuma RM6,000 dan dia boleh dapat kunci dan dia boleh duduk. Selepas 5 tahun, lepas tu kalau kewangan dia baik, rekod ada, rekod kewangan bagus, pihak bank akan buat perjanjian dia terus memiliki rumah setelah tolak harga sewaan tadilah. Beliau menyatakan demikian di Kompleks Penerangan dan Penyiaran Sultan Iskandar Johor Bahru selepas menyaksikan majlis pengundian terbuka dalam talian. Pada majlis ini, 91 pemohon layak untuk kediaman kategori A, 119 pemohon bagi kategori B, manakala 70 untuk kategori C bagi memiliki 46 unit rumah di Taman Lagenda Labis.